Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Rokan Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Rokan Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan juga tekan button loceng tu untuk notifikasi video yang terbaru daripada saya. So, seperti yang korang tengok ni, background saya awan-awan, bangunan kecil-kecil. Sebab apa guys? Tengok guys, saya hari ni berada di atas langit guys. Tinggi kita hari ni. Tingkat 35 atau 34 tu, rooftop dekat KL Avillion. So memang best lah, view dia memang cantik betul. So sebab apa kita hari ni ada kat atas ni? Sebab kita nak tengok ni lah, majlis perlancaran Royal Enfield Hunter 350. Zas. Ya guys, itulah dia guys, sekitar majlis perlancaran Royal Enfield Hunter 350. So kat depan kita ni adalah model Hunter 350, tapi ni variation dia lain sikit. So jom kita sembang pasal spek-spek yang ada. Ada variation yang berbeza sedikit antara dia orang semua ni. Pada pendapat saya, Hunter 350 ni kalau kita nak bandingkan produk-produk Royal Enfield yang lain, ini yang paling cantik lah reka bentuk dia kepada pendapat saya lah. So ciri-ciri klasik dia semua tetap maintain, tapi rupa dia ala-ala sporty sikit. So dia ada dua varian, iaitu Metro Rebel dan juga Metro Dapper. So yang kat depan kita ni Metro Dapper. Metro Rebel yang macam yang merah tadi tu, dia ada dua tone colour dia, merah dan hitam. So Hunter 350 ni memang sesuai lah kepada mereka-mereka yang mencari motor-motor klasik look. Harga pun RM22,200 sahaja harga buka dia. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin dia single cylinder, air cool bersesaran sekitar 349cc yang menghasilkan kuasa sekitar 20.2 HP dan juga 27 Nm of torque. So enjin dia kalau ikutkan pada spek tak adalah kuat mana, tapi sesuailah dengan orang-orang yang bakal beli motor ni, orang-orang yang nak bawa motor secara relax sahaja. So enjin dia memang besar dan juga tak menggunakan liquid cool, air cool guys. Ini pula tangki dia. Tangki dia pun tak berapa nak besar, tapi design tangki dia memang cukup menarik lah pada saya. Cukup klasik look. Ini pula paparan meter dia, campuran meter analog untuk speedometer dia, dan juga yang lain-lain informasi dia tu ada dekat meter digital dekat tengah-tengah tu. So cukup cantik design dia, comel je bulat. Ini handlebar dia. Button-button dekat handlebar dia pun cukup basic, nothing complicated. Tapi yang menarik tengok ni, side mirror bulat, comel je. So fork dia menggunakan telescopic fork seperti yang korang lihat. Sistem brake depan belakang menggunakan disc single caliper, single disc of course, dan juga ada ABS caliper daripada Vibrate. Untuk kesemua variant ni dia menggunakan shock absorber dual shock kiri dan kanan, dan brake belakang pun caliper daripada Vibrate dan ada ABS. So kita ada Irwan Ahmad, kita ada Hanif Todd, antara muka yang awal. Kita suka datang event awal, mak nak hujan lah, pancul pancul. So ketiga-tiga biji motor ni walaupun sebenarnya dari segi spek sama je, tapi dia punya variation, dia punya apa orang kata gula-gula dia berbeza sikit lah. So jom saya tunjuk satu per satu apa yang saya nampak lah. Ada seat yang flat macam ni, straight je.
Lepas tu ada ropol-ropol cafe racer tu. Dan yang ini dia ada ni, pillion punya tempat bersandar ni. Yang lain-lain tak nak. So kita ada lagi satu seat dia serba modern sikit. Ada stitching warna merah kalau tengok. And the shape is also different. Dia tak flat. And kita ada satu lagi combination retro dan juga modern. Dia tak ada, apa pun kata, caterpillar tu tak ada sampai ke belakang. Separuh ya. So ada tiga jenis seat eh. Dia ada windshield guys. Yang kelabu putih ni tak ada windshield. Ini ada windshield. Bahagian bawah pula yang kelabu ni, dia ada kata crash bar ni kat sebelah tengah. Dan dia pun ada besi protector kat bawah ni. Yang merah ni, dia crash bar dia dekat bawah. Tadi kat tengah kan. Ni kan. Lepas tu dia ada besi protector. Yang putih ni saya rasa yang paling basic kot. Sebab dia tak ada crash bar. Crash bar dia tak ada. Lepas tu skid plate bawah pun dia tak ada. Ini kotak apa ni? Macam kotak apa ni? So dia boleh pasang accessory dia guys. Dua ni kiri kanan boleh pasang. Korang boleh pasang box ni. Ini ketinggian dia. Tak adalah tinggi. Tengok kaki boleh flat. Sitting position pun tegak. Macam motor Alif. So ngam. Untuk mereka-mereka yang kurang ketinggian, tak ada masalah. Motor rendah kan. Dia bukan macam ni. Kalau Arif, Arif naik dia macam ni. Tu kalau Arif. Okay guys, sampai sini sahaja video saya kali ni berkenaan Royal Enfield Hunter 350. So diharap korang terhibur dan dapat sedikit sebanyak informasi berkenaan model ini. So model ni korang dah boleh start order dekat kedai-kedai Royal Enfield yang terdekat dengan korang. Selalunya orang pergi ke Gascap Alley Petaling Jaya lah. So harga buka dia macam saya tunjuk awal-awal tadi, RM22,200 tidak termasuk insurans dan juga road tax. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.